man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka barang siapa di akhir hidupnya dia bisa melantunkan mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijamin oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah bisa masuk ke dalam surganya dengan melafalkan di akhir hayat kita la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maknanya apa? Tidak ada yang kita sembah kecuali Gusti Allah. Enggak ada yang kita pertuhankan kecuali Gusti Allah. Kenyataan dalam kehidupan, apakah betul apa yang kita lafalkan, apa yang kita yakini dengan apa yang kita perbuat lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kadang jauh api dari panggangnya, ya. Kadang jauh api dari panggangnya. Kita melafalkan Allah Tuhan kita, namun dalam kehidupan kita yang kita pertuhankan adalah hawa nafsu kita. Na'udzubillah. Allah suruh islah bainanna, suruh damaikan di antara manusia yang bertikai, yang bermusuhan. Namun pada kenyataannya kita malah ngobong-ngobongi antar tetangga, antar masyarakat, diadu domba, fitnah sana, fitnah sini, ribah sana, ribah sini, tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, kesalahannya sendiri ditutupi. Na'udzubillah. Yang kita pertuhankan hakikatnya bukan Allah, namun siapa? Setan, hawa nafsu kita sendiri yang mengajak kepada kejelekan. Innan nafsa la'am maratun bisu.